Jeng. Betuk, wah, hebat ya iki ora. Dise kan nganggo tangan nek amplas kae. Lah ini pun kesuwen. Wis kesuwen saiki ya wis. Wah, iyo e. Wah, halus tenan. Langsung enten alate. Grinda ya. Ya ini grinda ning niki. Memang enten pun enten, Pak. Iso langsung nek wis kedisen dasare. Oh nggih. Dadi nek wis serodo tipis bisa beli lagi gitu ya. Nggih. Murah. Oh gitu. Nggih. Dengan ini ya. Nah. Oh gitu. Oh gini aja. Nggih. Oh, yo padha wae anu amplas. Nggih, ning kan kudu digosokke nanti. Ya nggih. Terus ditempel di apa? Nganggo lem. Mboten niki penonton kerekatan dasar iki. Ya. Wah wis. Iki nek pun wah, hebat. Sing rasa aku sebenarnya niki mangke anu, Pak. Kalau perlu YouTube, siapa yang akan pesan? Meja. Meja handmade. Ya. Siapa yang mau buat meja, kursi, ini handmade, kerajinan, pembuatannya halus. Pesen sama Pak Rukyo. Pelayan. Pakai. Boleh pakai lewat WA. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca di deskripsi di bawah ini. Atau bisa pesen ini sama Mbak Imanul Istiawati. Lewat Facebook ini loh. Oh. Nah ini handphonenya. Sama ini nih kalau mau. Beli online shop ini di sini. Mau beli sembako. Jilbab, gamis, baju anak-anak, beras, minyak, pulsa. Aneka sabun, alat rumah tangga, intermi. Sarimi, Bumbon, silahkan di sini. Oke, nanti yang memang tertarik silahkan. Terima kasih. Nah, ini, oke, permukaan meja ini pakai granit hitam. Ya, tebel kira-kira 0,5 cm ya Pak ya? Satu. 1 cm? Ya. 1 cm tebelnya ini. Ditanggung kuat. Kuat sekali. Dilinggi sama yang yang buat kuat. Apalagi anak-anak kecil. Ya, sudah tambah kuat. Ya. Okay.